Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak tentunya di channel Arif Ardianto. Baik, pada kesempatan kali ini kembali kakak akan membawakan materi pada pembelajaran tematik untuk kelas 6 sekolah dasar, tepatnya pada tema 1 yakni Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, dan pembelajaran pertama. Nah, kalau pada pertemuan kemarin kakak sudah memberikan materi tentang IPA, kali ini kakak akan membawakan materi tentang Bahasa Indonesia pada KD 3.1 dan 4.1. Ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya, yakni setelah membaca teks perkembangbiakan jagung, Ananda mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Kedua, Ananda mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Baik. Nah, adik-adik, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, ya, kita akan menentukan gagasan pokok pada teks. Dalam menentukan gagasan pokok ini, adik-adik, kita perlu memperhatikan teknik-tekniknya. Nah, di sini kakak akan memberikan 3 cara menentukan gagasan pokok pada teks tertulis. Yang pertama apakah? Oke, sabar ya. Ini tangan kakak sedang menulis dan menggambar. Baik, adik-adik. Cara yang pertama yakni membaca kalimat dalam setiap paragraf tersebut ya dengan cermat. Jadi dibaca benar-benar dengan cermat masing-masing paragraf pada teks bacaan tersebut. Langkah kedua atau cara kedua yakni menentukan kalimat pokok paragraf. Jadi yang kedua itu adik-adik menentukan kalimat pokok paragraf dulu. Nah, yang terakhir ini. Yang ketiga adalah menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Jadi itu tadi adik-adik 3 cara dalam menentukan gagasan pokok pada teks tertulis. Nah, adik-adik. Adik-adik bisa membuka buku siswanya ya. Pada halaman 2 di sana ada teks tertulis yakni tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, adik-adik silakan dibaca dengan seksama ya. Ada 5 paragraf. Setelah mengetahui cara-cara menentukan gagasan pokok, kakak rasa adik-adik bisa ya menentukan gagasan pokok pada masing-masing paragrafnya. Ya, kakak ingatkan bahwa teks ini ada pada halaman 2 buku siswa. Nah, ini merupakan gagasan pokok dari 5 paragraf tersebut. Nah, contoh ini ya adik-adik. Kakak harapkan nantinya pada teks-teks tertulis lainnya, adik-adik sudah bisa sendiri menentukan ya adik-adik. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan contohnya dulu. Jadi, dari 5 paragraf dari teks bagaimana perkembangbiakan jagung tersebut, yang pertama ini paragraf pertama. Gagasan pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok. Itu untuk paragraf pertama. Pada paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah jagung berkembang biak menggunakan biji atau dengan biji. Pada paragraf ketiga, adik-adik, adakah yang sudah
Bisa menjawabnya? Paragraf ketiga. Ya, pada paragraf ketiga ini, proses pembuahan tanaman jagung dimulai dari penyerbukan. Jadi pada paragraf ketiga itu gagasan pokoknya adalah proses pembuahan tanaman jagung dimulai dari penyerbukan. Sedangkan untuk paragraf keempat itu gagasan pokoknya adalah ciri-ciri jagung siap panen. Ayo, siapa kira-kira yang sudah bisa menjawab untuk paragraf kelima? Ya, ini dia. Gagasan pokok pada paragraf kelima yakni proses dimulainya perkembangbiakan jagung. Nah, adik-adik, kakak ingatkan ya, setelah kak adik-adik menuliskan gagasan pokok dan informasi penting dari bacaan tersebut, adik-adik harus menuliskan kembali dalam bentuk kalimat kalian sendiri ya. Nah, tugas itu ada di halaman berapa? Ada di halaman 4, buku siswa. Nah, kakak ingatkan dalam membuat sebuah kalimat, adik-adik harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, ini kakak jelaskan kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kosakata non baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bagaimana dengan kalimat efektif, Kak? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia biasanya menggunakan kata baku. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik adik-adik, ini kakak memberikan materi tambahan ya, yakni cara membuat ringkasan. Nah, dalam membuat ringkasan ini adik-adik perlu diperhatikan ada 4 teknik ya. Yang pertama yaitu membaca naskah asli. Di mana membaca naskah asli ini sekali atau dua kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Yang kedua, mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Yang ketiga, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Yang selanjutnya, mencatat gagasan utama. Di sini, kalian harus membaca tulisan bagian demi bagian, kemudian menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga, gunakan kalimat baru. Nah, dalam menggunakan kalimat baru ini, kesan umum atau intinya itu untuk membuat ringkasan, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan, dan menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Terakhir, ketentuan tambahan, yaitu menyusun ringkasan, meringkas kalimat menjadi frasa. Nah, adik-adik, ternyata kita sudah sampai di penghujung materi. Sampai jumpa lagi. Kakak ucapkan tetap semangat walau kita harus belajar di rumah saja. Semoga video-video yang kakak unggah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetaplah belajar, karena belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kembali kakak mengingatkan buat adik-adik, semuanya, silakan klik tombol like, tandanya kalian menyukai video pembelajaran dari kakak. Tombol subscribe bagi yang belum mengklik tombol subscribe-nya, serta tombol loncengnya. Nantikan terus video pembelajaran dari kakak. Apabila ada salah kata, kepada Allah kakak mohon ampunan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.